Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau sharing tentang weekend turnamen atau turnamen akhir pekan. Nah, buat main di turnamen akhir pekan, kalian harus pakai 11 pemain rival divisi. Nah, khusus buat striker, ada 2 striker yang bisa kalian ambil yang harganya murah. Yang pertama itu Ellis OVR 89, ini dari Liga NOS. Pilih striker buat main turnamen akhir pekan, kalian pilih striker yang punya akselerasi dan kecepatan sprint di atas 100. Terus usahain juga kalian pilih striker yang punya sundulan dan juga lompatan di atas 100. Nah, Ellis ini sundulannya 98, lompatannya 97. Enggak apa-apa ya, beda dikit dari 100. Terus satu lagi striker yang bisa kalian ambil di sini ada Foxhammer. Kita coba lihat. Ini dari Bundesliga, OVR-nya 88. Sama ya, dia punya akselerasi dan kecepatan sprint di atas 100. Terus kita lihat ke bawah. Sundulannya 102 ya teman-teman, lompatannya 99. Jadi atribut-atribut tadi membantu banget ya buat kita main head to head di weekend turnamen, terutama kalau kita manfaatin umpan crossing dari sayap. Oke, sekarang kita lihat ya harga dari Ellis sama Foxhammer di market. Oke, kita cari dari program rival divisi. Kita coba di harga maksimal 200.000. Oke, kita cari. Oke, teman-teman, di sini ada Ellis sama Foxhammer, harganya di bawah 200.000 ya. Kisarannya 190.000. Oke, langsung aja kita masuk ke turnamen akhir pekan. Nah, bedanya dengan versus attack, kalau kita head to head, kita sekali main kalau pakai 11 pemain rival divisi, kita menang dapat 40 weekend point. Nah, bedanya kalau versus attack cuma dapat 20 poin. Nah, ini wajar ya teman-teman, karena buat main head to head di turnamen akhir pekan kita perlu 2 tiket. Sementara kalau versus attack kita cuma perlu 1 tiket. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pertandingan head to head di turnamen akhir pekan. Biasanya lawannya kalau di head to head nggak terlalu jauh ya OVR timnya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini ternyata dari satu liga ya teman-teman, sama-sama dari Kartim Vimob. Nah, ini random ya teman-teman, acak, jadi ini jarang terjadi ya bisa dapet lawan satu liga. Oke, kita kick off. Dan kayaknya ini lawannya lagi offline ya, lagi disconnect. Justru kadang-kadang kalau lawan disconnect itu lebih susah ngalahin ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita pressing aja. Sebenarnya kalau main di rival divisi biasa, bukan di weekend turnamen, kalau lawan disconnect, mending kalian juga keluar ya disconnect, biar pertandingannya expired. Tapi ini karena ada dapet poin weekend poin ya, kita harus selesaiin ya teman-teman. Kalau enggak, dua-duanya sama-sama enggak dapet weekend poin. Oke, kita crossing ke tengah. Di situ ada Foxhammer. Ya, gol ya teman-teman.
Umpan crossing dari sayap kanan disambut heading dari Foxhammer. Skor 1-0 teman-teman di menit 27. Oke, sekarang kita serang lewat sayap kanan lagi. Ada Montoro bawa bola, umpan ke tengah ya. Di situ ada Foxhammer menunggu. Ya, berhasil shooting. Gol ya teman-teman, 2-0. Kali ini pencetak golnya Ellis ya. Umpan dari Foxhammer tadi hasil crossing dari sayap kanan. Skor 2-0 di menit 45. Oke, lawan dapat tendangan corner, tendangan sudut. Kita siap-siap heading. Oke, berhasil. Gol ya teman-teman, skor 2-1 di menit 56. Nah, ini kita harus hati-hati ya teman-teman. Oke, kita serang lewat sayap kanan ya. Ada Taure bawa bola, umpan ke tengah. Di situ ada Ellis, heading Ellis. Gol lagi ya teman-teman dari heading. Crossing lagi dari sayap kanan di menit 61, skor 3-1 ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini skornya 3-2 ya di menit 68. Oke, menit 90 kita lagi diserang teman-teman. Waduh, dari sayap kanan ya, semoga aja berhasil. Ya, berhasil diblok. Ya, oke, berhasil teman-teman. Skor 3-2 ya. Oke, kita buang-buang waktu. Selesai pertandingan 90 menit, skor 3-2, kita menang. Oke teman-teman, tinggal kita ambil ya hadiah dari weekend turnamen. Kali ini kita cuma ambil sampai 160 weekend point. Gak kita selesaiin sampai 300 ya teman-teman. Karena kita cuma ngincer hadiah koin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil hadiahnya 2,5 juta koin. Jadi total dalam seminggu weekend turnamen kita bisa dapat 3,75 juta koin teman-teman. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.